bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Silsilah Rasail karya Al-Syeikh Al-Alamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih, yang dijelaskan disyarah oleh Al-Syeikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita sekarang masih berada pada artikel yang pertama, yaitu Al-Usulu As-Sittah, 6 landasan pokok yang harus diketahui seorang muslim maupun muslimah. Terakhir kita baca kemarin adalah seputar apa? Seputar al-ikhlas, yaitu tauhidullah azza wa jal, mengesahkan menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah. Hal ini tentunya tidak asing lagi di telinga kita semuanya. Ada satu surat yang dikenal dengan surat apa? Al-ikhlas. Surat 6, surah al-ikhlas, berisikan dengan tauhid, penekanan bahwasanya tauhid yang inti adalah tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Yang inti uluhiyah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ semuanya berisikan tentang apa? Menunggalkan, mengesakan, mengikhlaskan semua peribadatan hanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke lawan daripada tauhid. Antum lihat matan bagian atas itu. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah, kalau ana bilang Al-Mujaddid berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, matannya itu. Wa bayanu diddihi allati huwa syirku billah, dan juga menjelaskan tentang lawannya. Lawan apa? Lawan daripada keikhlasan, lawan daripada tauhid, yaitu apa? Asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Taala dalam peribadatan, menduakan Allah Taala dalam beribadah. Yang mana kesyirikan ini dosa besar yang paling besar. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang sahih, na barakallahu fikum, yang sering na'am antum dengar, yang sering antum na'am menjumpainya dan sering disampaikan oleh para khutabah, para khatib dan yang semisalnya. Apa itu? Yaitu perkataan Rasulullah SAW ketika beliau mengucapkan di hadapan para sahabat, ala ukhbirukum bi akbar al-kabair, apakah kalian mau aku tunjukkan dosa besar yang paling besar? Apa kata para sahabat? Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan tentu ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Al-isyraku billah. Yang pertama apa? Al-isyraku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Taala dalam beribadah. Nah, jadi dosa besar itu ada yang lebih besar lagi. Kan dosa kecil, kemudian dosa besar. Nah, dosa besar itu ada yang paling besar lagi. Yaitu apa tadi di antaranya? Al-isyraku billah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Paham ya? Yang kedua adalah, yang ketiga adalah apa? Nah, barakallahu fikum, naam, sumpah yang palsu atau ucapan yang dusta. Nah, barakallahu fikum, sumpah yang palsu atau ucapan yang dusta, itu yang nah barakallahu fikum yang ketiga. Ala wa qawlu zur wa syahadatuz zur, yaitu ucapan yang nah barakallahu fikum dusta atau persaksian yang palsu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi
Kesyirikan ini bukan perkara yang remeh atau perkara yang sepele ya, bahkan bisa menghancurkan semua amalan, ya kan? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hancur amalmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang rugi. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan tabahullah, syarah bagian bawah itu. Diddut tauhid asyirku billahi azza wa jalla. Lawan dari bertauhid itu adalah asyirku billahi azza wa jalla. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mensekutukan Allah taala, menduakan Allah taala dalam beribadah. Fattauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid itu adalah mengesakan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah. Ini tauhid apa ini? Muhammad. Mengesakan, menunggalkan Allah taala dalam beribadah, tauhid apa? Uluhiyah. Sedangkan tauhid yang sampai iblis pun meyakininya dan mengakuinya, bahkan Fir'aun pun juga meyakini dan mengakuinya, tauhid apa itu? Ar-rububiyah. Tapi enggak cukup. Rububiyah saja enggak cukup. Kenapa enggak cukup? Karena kalau rububiyah saja hampir setiap orang itu mengakui. Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Tapi mereka nyembah selain Allah taala. Faham ya? Nah, tanya mereka tahu siapa yang mencipta, siapa yang memberikan rezeki, siapa yang menghidupkan, siapa yang mematikan, mereka akan menjawab Allah. Itu hanya tauhid rububiyah. Padahal yang diinginkan di dalam syariat ini adalah tauhid al-uluhiyah, itu yang diinginkan. Nah, kita lihat lagi. Wasyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi 'azza wa jalla. Definisinya simpel, padat, bagus ini ya. Ringkasan melihat situ. Wasyirku, dan kesyirikan itu adalah huwa sarfu syai'in, yaitu memalingkan sesuatu min anwa'il ibadah, dari jenis-jenis ibadah li ghairillahi 'azza wa jalla, untuk selain Allah taala. Paham ya? Definisinya itu ringkas tapi sudah bisa menjelaskan. Syirik itu memalingkan, menyerahkan sesuatu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah SWT. Faham ya? Kadzabhi wa nadri wa du'a wa istighatah, seperti azabah. Kadzabhi seperti apa? Menyembelih. Menyembelih sapi, menyembelih kerbau, diperuntukkan untuk apa? Selain Allah Taala. Karena ingin bangun jembatan misalkan, atau karena ingin nabar kalau fikum bangun rumah misalkan, diperuntukkan itu dipersembahkan untuk apa? Untuk selain Allah Taala. Naam. Wa nadhar, dan nadhar pun juga enggak boleh diserahkan kepada selain Allah taala. Wa du'a, juga berdoa. Karena doa jelas ya, terang-terangan ya, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Wal istighatsah, istighatsah itu sama. Talabul ghaus. Istighatsah maknanya adalah apa? Talabul ghaus, yaitu meminta pertolongan Allah taala untuk dientaskan suatu kegentingan atau dihilangkan apa? Suatu balak dan petaka. Itu namanya istighatsah. Nam talabul ghaus ila akhiri anwa' ibadat. Naam, kata beliau, naam, dan yang lainnya dari macam-macam ibadah. Hadza huwa syirku, inilah kesyirikan. Wasyirku al-maqsudu huna, dan kesyirikan yang diinginkan di sini huwa syirku fil uluhiyah, penting ini ya. Syirik dalam hal uluhiyah ini yang diinginkan. Kalau rububiyah enggak dibahas. Kenapa? Karena hampir enggak ada gitu loh, orang syirik dalam rububiyah itu hampir enggak ada. Kalaupun ada 1-2 saja. Paham ya? Karena rububiyah ini bisa dikatakan setiap orang mengakui gitu loh. Paham ya? Nah, Fir'aun aja aslinya mengakui. Fir'aun bahwasanya Allah itu Rabb, mengakui. Cuman faktor apa yang bikin Fir'aun sombong, kemudian enggan menolak itu, kesombongan dari itu. Kesombongan dari dirinya itulah, faktor sombong itulah yang membuat dia apa? Menentang. Wa illa paham. Nah, iblis juga meyakini kan Rabb. Allah Ta'ala adalah Rabb. Tapi hanya rububiyah saja. Nah, ar-rububiyah saja itu belum bisa masukkan pelakunya dalam agama Islam. Sudah pahami ya? Harus disertai dengan tauhid al-uluhiyah. Kaidahnya ingat-ingat, tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Wa tauhidur rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaidahnya. Tauhid uluhiyah itu sudah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk bertauhid uluhiyah. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi di sini, perhatikan. Amma syirku fil rububiyah, adapun syirik dalam rububiyah, fa hadza ghairu mawjudin fil ghalib, ya kan? Kata beliau ini enggak ada secara ghalib, kebanyakan mayoritas itu enggak ada yang syirik dalam rububiyah. Karena hampir semuanya meyakini, mengakui itu. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah.
siapa yang menghidupkan, mematikan Allah, ngakui. Itu syirik apa? Itu dalam hal apa? Rububiyah. Sehingga hampir enggak ada orang yang syirik dalam rububiyah. Faham ya? Nah, pertempuran, peperangan antara nabi dan juga umatnya dan kaumnya, sebabnya apa? Masalah apa? Uluhiyah ini. Faham ya? Rasulullah diperangi orang kufar Quraisy, bukan dari kalangan orang jauh, dari keluarganya sendiri, paman-pamannya, sebagian mereka yang membenci agama Islam, memerangi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah mendakwakan tauhid. Tauhid apa? Uluhiyah ini. Paham ya? Mereka marah-marah, aja'al al-alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Enggak mau mereka kalau disuruh menyembah satu ilah itu enggak mau gitu loh. Pengennya varian gitu loh. Paham ya? Pengennya kadang nyembah ini, kadang nyembah itu, kadang nyembah ini, kadang nyembah itu. Makanya waktu itu ada Lat, Uzza, Manat. Paham ya? Akhirnya dihancurkan kan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Utusan-utusan dari kalangan para sahabat. Rasulullah mengutus sebagian para sahabat untuk mengaturkan Lat, Uzza, Manat itu berhala-berhala besar itu. Nah, coba ketika Rasulullah awal kali masuk Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, itu kan masih jumpai banyak berhala-berhala situ sekelilingnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, berhalanya enggak sedikit, kurang lebihnya sekitar 360 berhala itu. Paham ya? Nah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang al-haq dan hancurlah kebatilan. Dan sesungguhnya yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Dihancurkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, fal umamu kulluha mukirratun bitauhid rububiyyah ittiraran. Maka umat seluruhnya mereka mengakui tauhid ar-rububiyyah ittiraran, secara pasti, secara langsung. Paham ya? Secara pasti, secara langsung, secara darurat, mutar ittirar itu apa? Mengakui. Ya. Dipaksa enggak dipaksa tetap mengakui, karena enggak ada lagi yang bisa menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Paham ya? Naam. Makanya ketika ada seorang badui waktu itu, kisahnya itu, nah dia sedang mencari kebenaran itu loh. Sebenarnya itu ada enggak pencipta ini? Akhirnya dia merenungi, membayangkan lewat jalan, melihat kotoran unta. Renungi, innal ba'rah yadullu al ba'ir. Kotoran unta ini menunjukkan bahwasanya ada untanya. Paham ya? Dibayangkan lagi, kemudian membayangkan lagi alam semesta yang seluas ini, ada lautannya, ada daratannya, ada langitnya, ada buminya, seluas ini gak mungkin kalau gak ada penciptanya gitu loh. Langsung sadar berarti apa? Ada pencipta. Faham maksudnya? Nah, barakallah seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, lam yadhadhu illa man tadhahara bil ingkar. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah itu kecuali orang yang benar-benar apa? Benar-benar menampakkan pengingkarannya. Paham ya? Ma'annahu ya'tarif bihi fil batin, padahal hatinya itu secara hati, secara batin dia meyakini gitu loh. Cuman dia barangkali fikum karena sombong, paham ya? Karena sombong, karena angkuh akhirnya mengingkarinya. Li'annal iqrara bihi daruniyun, ya kan? Karena mengakui tauhid rububiyah itu perkara daruri, darurat. Secara tidak langsung orang meyakini dan mengakui. Fal jami' ya'rif anna hadzal khalqa wa hadzal kauna la budda lahu min khaliqin. Maka semuanya mengakui bahwasanya penciptaan ini dan alam semesta ini, kaun alam semesta ya, la budda, pasti dan harus, lahu min khaliqin, harus ada penciptanya. Kita lihat kisahnya, bawahnya itu kisah dalam kaitan yang dengan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Wa hadzal khalqu alladhi yasir la budda lahum min mudabbir. Ciptaan ini yang sudah berjalan, yang sedang berjalan, itu harus pasti ada yang mengaturnya. Laisa mawjudan bi mujaradis sudfah au mawjudan min nafsi. Penting ini, dua poin ini. Alam semesta atau makhluk-makhluk tersebut, nah, tidak mungkin ada begitu saja. Sudfah itu ada secara tiba-tiba. Sudfah ada secara tiba-tiba, mungkin enggak kira-kira? Antum ini, kita ini ada secara tiba-tiba atau ada yang menciptakan dulu? Ada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Allah Taala yang menciptakannya. Yang kedua, au mawjudan min nafsih, atau kita mengadakan sendiri? Menciptakan sendiri gitu, mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Dua poin enggak ada yang sahih. Pertama, apakah mungkin kita ada begitu saja tiba-tiba langsung ada gitu? Enggak mungkin. Kedua, apakah mungkin kita mengadakan diri kita sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin juga. Berarti ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya mengharukan. Kisah siapa? Jubair bin Mut'im. Kita lihat ayatnya.
Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak? Diciptakan tanpa sesuatu tiba-tiba ada gitu mungkin enggak? Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin, ini poin pertama. Kedua, am humul khaliqun? Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mungkin enggak? Enggak mungkin juga. Dua poin enggak mungkin. Tinggal poin yang ketiga, berarti ada yang menciptakan gitu loh. Paham ya? Sesuatu yang enggak mungkin ada sendiri dan enggak mungkin ada tiba-tiba, itu berarti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, itu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini secara apa? Secara pandangan yang luas. Sekarang kalau masalah dunia aja ya barakallahu fiik. Antum sekarang ketika melihat mobil, ada mobil Avanza. Mungkin enggak mobil Avanza datang langsung wadah gitu. Tiba-tiba depan antum ada Avanza, jadi mobil gitu. Paham ya? Enggak mungkin kan? Kemudian mungkin enggak Avanza itu sendiri menciptakan apa? Menjadi mobil langsung menciptakan dirinya, merakit sendiri gitu. Enggak mungkin kan, berarti ada yang merakit, ada yang bikin. Paham ya? Pembikinnya manusia. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Paham? Karena sesuatu dikatakan ada karena ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Ya kan, dokter nanti kan itu kaitannya asy-syai' sumiya syai'an li'annahu mawjud. Fa idza kana laisa mawjudan la yusamma bisyai'. Sesuatu dinamakan sesuatu karena ada. Kalau tidak ada berarti bukan sesuatu. Bisa dipahami itu? Ayo, na'am. Ana melihat sesuatu ya. Sesuatu apa? Enggak ada. Orang bingung kan? Antum melihat sesuatu itu karena ada gitu loh, sesuatu yang antum lihat itu. Nampak enggak nampak, sesuatu itu pasti ada. Bisa dipahami ya? Ada sesuatu yang nampak seperti kita, antum, pohon, nampak semua. Ada sesuatu yang tidak nampak, jin, malaikat, sesuatu bukan mereka. Sesuatu tapi enggak nampak. Tapi ada gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, di sini kaitannya ayat ini waktu itu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu belum masuk Islam waktu itu. Ketika sholat maghrib, Rasulullah SAW melantunkan atau membaca ayat ini. Kemudian Jubair bin Mut'im mendengar dari luar, mendengar bacaan tersebut. Ketika sampai pada ayat ini, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, tiba-tiba datang gitu aja? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Langsung saat itu pula apa? Tersentuh hatinya Jubair bin Mut'im. Fawaqal iman fi qalbihi yauma idzin. Di hari itu pula langsung tertancap keimanan di hatinya siapa? Jubair bin Mut'im, sampai-sampai beliau mengatakan kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku terbang. Karena mendengar ayat yang sangat mulia tadi itu. Maksudnya enggak mungkin itu loh. Pasti ada yang menciptakan itu loh. Secara logika sesuatu yang ada tiba-tiba, sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri itu kan enggak mungkin itu loh. Paham ya? Berarti ada yang ketiga, ada yang menciptakan, ada yang mewujudkan, ada yang membikin. Faham maksudnya? Nah, barakallahu fiik. Alam semesta yang seluas ini ya, kita, perbuatan kita ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Am khalaqas samawati wal ardha bal la yuqinun? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Nah, bahkan apa mereka sendiri tidak yakin? Maksudnya enggak yakin itu ada. Enggak mungkin mereka menciptakan diri sendiri. Enggak mungkin mereka ada begitu saja. Dan enggak mungkin mereka menciptakan langit dan bumi. Berarti ada yang menciptakan. Paham ya? Nah. Fal iqraru bi tauhidur rububiyyah daruriyun wa fitriyun, lakinnahu la yakfi. Penting ini. Pengakuan dengan tauhid rububiyyah itu perkara darurat, perkara fitrah, setelah fitrah manusia yakin mengakui rububiyyah tersebut, akan tapi enggak cukup, layak fi, enggak cukup. Layak lan yakfi al-musyrikin iqraruhum bihi kama fil Qur'an. Enggak cukup orang-orang musyrikin sekedar mengakui, pengakuan mereka itu enggak cukup sebagaimana yang telah terangkan dalam Al-Qur'an. Fal Qur'an sarihun fi hadza. Di dalam Al-Qur'an terang-terangan menjelaskan hal ini. Disimak ya kitabnya ya. Nah, biar nanti terbiasa nyimak kitabnya, punya kitab disimak. Naam, karena Arabnya ini tanpa harokat, Arab bundul, paham ya? Sehingga kalau terbiasa menyimak, nah barakallahu fiik, insyaallah semakin mudah ya, semakin apa? Paham dan semakin mengenal Arab-Arab. Paham ya? Kosakata-kosakata Arab. Kita lihat sini. Fal Qur'anu sharihun fi hadza, maka Al-Qur'an terang-terangan dalam hal ini. Wala in sa'altahum man khalaqahum, ini. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mada yujibun? Apa yang mereka akan jawab? Yujibun Allah. Mestilah. Mereka akan jawab Allah, enggak ada yang lain.
Siapa yang menciptakan kalian? Bapak? Enggak mungkin. Siapa yang menciptakan kalian? Nenek moyang? Enggak mungkin. Paham ya? Secara fitrah manusia akan mengatakan Allah. Paham ya? Siapa yang menciptakan kucing? Ana. Enggak mungkin. Pasti secara fitrah akan mengatakan Allah, gitu loh. Paham ya? Itu baru tauhid rububiyah. Ai Allahu wallazi khalaqana. Maksudnya Allah lah yang telah menciptakan kami. Hadza tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Fal matlubu wa tauhidul uluhiyah. Penting ini. Poin ini ya, perlu digaris-garis itu. Yang diinginkan, yang dituntut, yang diharuskan adalah tauhid al-uluhiyah. Hadzal ladzi hasala fihi an-niza' wal khilaf wal khisam bainar rusul wal umam. Masyaallah. Inilah yang terjadi permusuhan, niza', pertikaian, khilaf, perselisihan, wal khisam, permusuhan bainar rusul wal umam, antara para rasul dan umatnya. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Naam. Wa bainat du'ati ilallahi wa bainan nas, dan terjadi permusuhan antara para da'i ilallah dan antara manusia. Nah, sehingga kalau orang kadang menyuruh tauhid di kita, di kalangan kaum muslimin yang mereka belum paham, nah kita dibilang keras, ya kan, ekstrim, dikit-dikit syirik, atau misalnya. Kita lihat sini. Hadza huwa alladzi fihi al-khusumah, inilah yang terjadi di dalamnya permusuhan. Fihil qital, bahkan bukan sekedar permusuhan, peperangan. Ketika Rasulullah merangi waktu itu perang, nah mulai dari peperangan pertama sampai perang terakhir, nah tujuannya apa? Menegakkan kalimat apa? Kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya kan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangilah mereka semuanya. Sampai apa? Agar tidak terjadi atau muncul padanya fitnah. Paham ya? Tidak muncul padanya fitnah kesyirikan. Paham ya? Fitnah itu adalah kesyirikan. Karena peperangan tersebut terus berlangsung, berlanjut. Paham ya? Sampai nam ditegakkan padanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa fi ma yata'allaq bidzalika minal wala wal bara ghair dzalik wa ghair dzalik. Dan juga di dalamnya ada perkara-perkara yang berkaitan tentang hal tersebut berupa al wala wal bara. Apa wala itu? Berloyalitas. Wala itu berloyalitas, senang, cinta. Bara berlepas diri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau juga berlepas diri dengan yang sembah bapaknya dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Innani bara'u mimma ta'budun, ya kan? Illalladzi fatarani, ay khalaqani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali zat yang menciptakan aku. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam. Musuh bebuyutannya bukan orang lain, bapaknya sendiri. Azar, ya kan? Bapaknya musuh bebuyutannya. Nah, itulah nah barakallahu fikum kisah bagaimana para nabi dan rasul mereka mendakwahkan tauhid. Yang diinginkan adalah tauhid apa tadi? Tauhid al-uluhiyah. Kaedahnya yang perlu dihafal, tauhidul uluhiyah mutadhamminun fihi tauhid ar-rububiyah wa tauhidu ar-rububiyah mustalzimun lit tauhid al-uluhiyah. Itu kaedahnya. Jangan sampai terlepaskan ya itu ya. Karena ini biar bingung. Secara spontan kalau orang sudah mentauhidkan uluhiyah rububiyah masuk gitu loh. Tapi kalau hanya mentauhid rububiyah harus tauhid juga uluhiyah. Bisa dipahami? Nah, la asma wa sifat mana Ustaz? Misalkan asma wa sifat itu sudah masuk di situ. Paham ya? Nah, kenapa? Karena nanti di situ ada sifat uluhiyah. Sifat yang nah, kembali ke zat Allah Ta'ala. Yaitu zat yang berhak untuk ibadahnya. Paham ya? Jadi enggak perlu antum sebutkan sudah masuk situ. Uluhiyah terkandung padanya apa? Rububiyah plus asma sifat. Paham ya? Naam, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.